Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini adalah hari pendaftaran untuk Powerman Malaysia 2022. Di mana sekarang ni saya akan berada di kawasan transition. Saya akan meninggalkan basikal saya di sini. So compulsory bike check-in ya untuk Powerman ni 4200. Akan menyertai Powerman dalam berbagai kategori termasuk kategori klasik iaitu 10, 60, 10 dan kemudian kategori short iaitu 5.35. Masuk daripada sini ke luar sana. Oh, okay. Ha? Terus saja eh? Ha? Terus saja. Yes, terus. Tak ada traffic light eh? Ada traffic light tepi tu. Okey. Thank you. Besok kita akan berlumba tapi hari ini kita terpaksa tinggalkan basikal kita di sinilah. Okey, itulah antara peraturan ataupun rule untuk Duotron ataupun Powerman ni. Okey, kita cari mana parking kita ya. Okey, ini parking kita. Pastikan kita park di tempat yang betul. Untuk kepastian, kita tengok nombor kita lah M3806. Nak komen tak? Jauh lah. Besok Aris kita komen. Jauh. Tuan Engineer. Allahuakbar. So, masuk short lah bro. Nak enjoy kan. Kau level tinggi takkan short malu lah. Apa cari pasal masuk klasik. Sama kita ada Hashalina, so yang telah register klasik. So ada, are you ready for tomorrow? I'm not ready. It's ready. Berapa? Short ke klasik ni? Ambil short je cukup. Short ni? Short je mampu. Short tu apa maksud dia? Short tu maksud dia separuh daripada klasik. Jadi kita akan balik dulu. Harap-harap malam ni kita dapat tidur dengan nyenyaknya supaya kita dapat tenaga yang mencukupi lah untuk esok. Di mana klasik ni bermaksud anda kena berlari 10 km kemudian tukar kepada basikal berkayuh selama ataupun sejauh 60 km dan kemudiannya berlari semula iaitu sejauh 10 km. Okay. Dan masa diberikan COT ataupun cut off time iaitu selama 6 jam. Jadi kategori short yang saya akan sertai iaitu 5 km berlari, 30 km berkayuh dan 5 km berlari lagi. Masa diberikan adalah 5 jam 15 minit. Jadi kita memang enjoy kalau shorts ni eh. Ada banyak lagi kategori, kategori elite, kategori power teens dan juga power kids untuk remaja ataupun mereka yang kanak-kanak lah. Untuk besok kita akan berlari dan kita akan merasai pengalaman di sini. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.